Ya jelas Banyumili mungkin acara terakhir kita bareng sama Ibu Andri Gunisa sama Bu Dina. Dan yang pasti ada banyak hal yang kita dapatkan dari beliau. Dari pertemanan, pertemanan, persaudaraan, rekan kerja. Ya. Ya semuanya, semuanya kita pakai bersama beliau. Saya ingin mendengarkan lagu ini karena saya yakin pasti kita semua akan rindu dengan sosok guru-guru kita yang menjadi terbukti kemarin Pak Iwan menitikkan air mata, jangan bohong Pak, dengan kemarin nangis pada saat saya di atas panggung sama Bisa dan Bu Andri. Jujur Pak Iwan? Iya. Nah, sosok Pak Iwan saja itu meneteskan air mata. Pokoknya sukses untuk Ibu Andri, sukses untuk Ibu Nisa, untuk Ibu Luna. Tadi dengan nanti berjodoh di pembukaan mit SMA Satu Bojong. Kemudian untuk Ibu Nisa bertugas di SMK Warna. Sukses selalu untuk Ibu Luna di SMA 4 Pekalongan. Ya, pastinya nanti Pak Iwan bakal bilang juga. Nanti jangan khawatir, nanti kita bakal pilih kok ya. Bakal mendidik gitu. Kalau biasanya pembukaan ini kan ada sambutan dari Pak Ustaz, ada sambutan dari, kalau ini spesialnya sambutan dari saya gitu. Nah ini ada Mas Teguh, jangan khawatir gitu. Terus dulu Mas Teguh. Oke, cus gitu ya. Aduh, jangan dia berani di sini ya. Ah. Saya duduk dulu ya. Gak apa-apa, spesial yang terakhir Bu Ica, Bu Andri sama Bu Lisa. Saya yang jelas ya sedih sih kalau Bu Andri. Saya pertama kali kenal sama Bu Andri berarti pas saya dulu pertama kali jadi guru. Kepala sekolahnya adalah Bapak Iwan Susanto. Ini Bapak Iwan Susanto ini apa ya, sosok orang tua juga di kita gitu kan. Ya. Jadi ada banyak hal pastinya. Nanti Bu Andri juga harus turun ke sini dong Bu Andri. Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Ustaz, ini jatahnya dengan saya yang ceramah jadinya ya. Daripada bengong gitu. Nah ini teman-teman juga. Pokoknya sukses untuk Ibu Andri, sukses untuk Ibu Nisa. Tepuk tangan dong. Ini luar biasa. Sampai kapan kau harus
punya tukang cinta ini. Dalam hati akhirnya Pak Kunti Arso ya, Pak Kunti Arso. Apa? Biasa main jambret loh ya. Jambret. Oh jambret. Jambret. Jambret ya. Ois, Hamo Ariyasu, luar biasa. Pejamkan mata, mencoba tuh melupakan. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Bisa aku hindari, engkaulah satu-satunya. Mungkin kau menghilang bagaikan di belahan bumi. Tak pernahkah kau sadari hati cintaku untukmu. Mohon maaf Pak, saat ini jatahnya didengar saya yang ceramah jadinya ya. Daripada bengong gitu. Nah ini teman-teman juga yang pasti saat ini lagi menikmati kebersamaan ya, menikmati ya, bukan terakhir lah, nanti teman-teman kita pasti akan ketemu. Tapi gak apa-apa. Kalau gak ada yang nyanyi ya udah, berarti saya ngopot aja di sini juga gak apa-apa. Demi Ibu Nisa, yang terakhir Ibu Nisa yang lagi tunggu. Hei, hei, 20 tahun, 10 tahun belum pernah bilang I love you dulu hari ini loh ya. Nyesel saya dengernya hari ini. Kenapa gak kemarin dulu Bu? Bilang love you tuh gitu. Gitu ya, karena hei, kalau ada kandang ini oh, kalau ini mah luar biasa. Dulu yang paling luar biasa salah satunya adalah pada Nabi. Setiap hari pulang pergi dari Batur Dieng ke Pekalongan ya. Mungkin di Indonesia tidak ada sosok guru yang seperti yang guru petualang seperti Pak Dana. Benar ya Bu ya? Enggak ada. Masa dari Dieng ke Pekalongan PP demi untuk SMK kita gitu. Eh, kameramen mana? Di live dong gitu. Anak-anak biar suruh nonton. Sinyalnya mana? Gitu sinyal enggak ada juga. Pakai sinyal hati gua aja ya. Pasti selalu dekat di hati gitu. Masa bok saya besok dia jadi ceramah Ustaz. Tapi gitu ya. Sekali-kali saya bikin ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribun Pak. Jamaahnya cuma ada 6 di bawah. Saya ini sama siapa ini bingung. Masa saya ceramah gak ada jamaahnya gitu kan. Jamaahnya di atas semua, jadi pada patuh di atas nih. Enggak, anggap aja ini kayak apa namanya. Iya, kayak anggap apa.
saya demi bisa loh ya, benar bu. Ini saya urat malu saya udah tak tinggalin di tahun lu dari kantong ini. Oh ya, ini sponsornya dari Zia Collection. Ya, dari Zia Collection ya. Jangan lupa kalau mau beli baju Zia Collection. Kamu kan udah dapat bajunya gitu kan, ya. Selalu promo dong. Nih, Zia Collection, gitu. Mbak, mau beli baju nggak? Kalau mau beli baju nggak apa sini. Ada bosnya orangnya di sini namanya Pak Untung Jatomo. Zia Collection juga ya, Mbak ya. Gitu. Nanti kapan-kapan bikin acara sponsornya Zia, pasti ya sini. Oke, Pak Herman, Pak Herman. Jadi luar biasa, yuk Ibu. Nah ini Menteri Keuangan kita Ibu Hall sama Bapak Suherman SPD. Hei, kasih tepuk tangan dong yang di atas. Pak Suherman, monggo Pak. Terus Ibu Hall, ini selaku Menteri Keuangan kita. Yang lagi berduaan, yang dari sebelah utara dan terganggu ya Mas ya, saya mau ya. Mbak yang di pojok sebelah barat, ini saya sapa sedikit gak apa-apa ya Mbak ya? Sekolah juga kan? Hah? Aku udah lulus? Sekolah lagi aja, ini saya pak gurunya nih. Ini pak guru juga nih, kayak gini nih. Kalau sekolahnya di SMK saya, nanti ketemu sama saya ya. Kalau saya nanti ngajar bercinta, jangan khawatir. Ya. Ini spesial sekali lagi untuk yang kami sayangi. Betul lah ya? Betul dong. Yang kami sayangi, yang kami cintai. Pokoknya love you untuk Ibu Andri, untuk Ibu Nisa. Ya. Ini sebenarnya jarang-jarang kita ketemu santai kayak gini. Pak Iwan itu juga memang pinginnya kayak gini ya Pak ya? Santai, rahat, bareng gitu. Oh gitu? Iya deh. Oke, tapi gak apa-apa. Sekarang gak ada yang nyanyi ya udah, berarti saya ngopot aja di sini juga gak apa-apa. Demi Ibu Nisa, yang terakhir Ibu Nisa, ngomong dulu. Hey, 20 dari 10 tahun belum pernah bilang I love you baru hari ini loh ya. Nyesel saya dengernya hari ini. Kenapa gak kemarin dulu Bu? Bilang I love you tuh gitu. Gitu ya, padahal ya. Hei, yang mana kandang ini? Oh, kalau ini mah luar biasa. Guru yang paling luar biasa salah satunya dalam keadaan nanti. Setiap hari pulang pergi dari Batur Dieng ke Pekalongan ya. Mungkin di Indonesia tidak ada sosok guru yang seperti yang guru petualang seperti Pak Dana. Bener ya Bu ya? Gak ada. Masa dari James ke Pekalongan PP demi untuk SMK kita gitu. Kameramen mana? Di live dong gitu. Anak-anak biar suruh nonton. Sinyalnya mana? Gitu sinyal enggak ada juga. Pakai sinyal hati gua aja ya. Pasti selalu dekat di hati gitu. Masa bos saya bisa diajarin ceramah Ustaz. Nanti gitu ya. Sekali-kali saya bikin ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribun Pak. Jamaahnya cuma ada 6 di bawah. Saya ini sama siapa ini bingung. Masa saya ceramah enggak ada jamaahnya gitu kan? Jamaahnya di atas semua, jadi pada patung di atas nih. Enggak, anggap aja ini kayak apa namanya? Iya, kayak anggaran awal. Saya demi bisa loh ya, benar Bu. Ini saya urat malu saya udah tak tinggalin di tahun lu dari kantong ini. Oh ya, ini sponsornya dari Zia Collection. Ya, dari Zia Collection ya. Jangan lupa kalau mau beli baju Zia Collection. Kamu kan udah dapat bajunya gitu kan, selalu promo dong. Nih. Zia Collection gitu. Mbak, mau beli baju gak? Kalau mau beli baju gak apa sini. Ada bosnya yang nontonnya di sini namanya Pak Untung Jatomo. Zia Collection juga ya Mbak ya. Gitu.
Nanti kapan-kapan bikin acara, sponsornya siap. Pasti ya, Sisi. Oke, Pak Herman, Pak Herman. Bikin-bikin nanti tak colek, biar sama siap. Udah ada panggung. Mana Pak Herman? Oh, ini dia. Ini luar biasa, yuk. Ibu. Nah, ini Menteri Keuangan kita, Ibu Hall, sama Bapak Suherman SPD. Kalau pernah lihat Pak Suherman yang pernah nangis ya di podcast ya. Tak lempar sandal Pak Herman. Pak Herman nangis gitu, ternyata bisa nangis juga. Hei, kasih tepuk tangan dong yang di atas. Ini siap collection Pak. Pak Suherman, monggo Pak. Terus Ibu Hall, ini selaku Menteri Keuangan kita. Yang lagi berduaan, yang dari sebelah utara, dan terganggu ya mas ya, semuanya ya. Anggap aja burung, yang roseh. Mbak yang di pojok sebelah barat, ini saya sapa sedikit, gak apa-apa ya Mbak ya. Sekolah juga? Hah? Atau udah lulus? Sekolah lagi aja, ini saya pak gurunya nih. Ini pak guru juga nih, kayak gini nih. Kalau sekolahnya di SMK saya, nanti ketemu sama saya ya. Kalau saya nanti ngajar bercinta, jangan khawatir, ya. Gitu ya. Ya deh, banyak anggap aja kayak komedi apa gitu kan, asal ngomong aja gitu. Daripada biasanya kan kalau acara perpisahan ada kiroahnya dulu gitu kan, ada bapak pengurus nanti. Ini, tapi ini kayaknya luar biasa. Pak Untung sama Pak siapa namanya, Pak Rianto. Ini Pak Rianto yang udah booking acara ini luar biasa. Ini spesial sekali. Ibu Andri, Ibu Lisa. Ya. Ini mau jadi Peter Pan. Lagunya? Hah? Walau lebih serang. Walau lebih serang nanti. Bapak Sugito SPD. Oh, ya. Enggak, ini sebenarnya sih pas jenengan bertiga. Ya, Jajen. Sonia. Sama? Nah, ditanya ini betul ya. Doraemon di sini. Gitu ya. Doraemonnya ternyata di sini. Aduh, luar biasa. Ya. Mari silakan Pak Gito. Tuh kan, juru-gurunya SMK itu kayak gini, SMK Marifan Doro Mbak. Kini berseri kembali, aku coba membakar dirinya. Selamat siang, kalau cerita lalu tak lihatlah dirimu bagai bunga yang tersenyum menatap indahnya dunia yang sendiri menyambut jauh dan segala gundamu. Walau badai menghadang ingat aku kan selalu setia menjagamu. Setelah kita lewati jalan yang meliku tajam, setelah mesra
dirimu dalam dua belaka. Seakan cinta tulus di dalam hatimu. Dalam malam,
ya. Pak Tuhan yeah.
Amerika yang keras. Hah? Berapa paham kalian ini, Jo? Hasil kamu yang angel. Kita sama-sama di sini. Ibu Adri luar biasa. Ya, sosok guru yang suka maju Benudoro yang selalu ya, yang selalu ya memberikan dedikasi yang paling mantap ya. Oh, dua tanya habis tapi kalau apa ini berarti sudah waktunya kita harus ya. Sekali terima kasih Ibu Adri, Ibu Nisa. Pasalin fotonya dong pasalin. Ya. Oke, luar biasa. Ya, Ibu Nisa ini beliau salah satu guru ya yang ada di SMA. Ini benar-benar Nisa juga. Aduh, benar. Saya merasa kehilangan. Beliau dedikasinya di SMA. Tentunya pengabdian beliau untuk anak-anak kita yang hari ini pasti akan merasa kehilangan, tapi di balik itu semua kesuksesan selalu untuk Ibu Lisa, Bu Andri dan Bu Dina.